Alright, sekarang ni saya dah sampai pun di Alung Burger kat Kuang ni. Jom, kita nak cari apa yang terbaiknya dekat sini. Teng teng teng. Okey, kita dah bersama dengan brother Nizam. Kita merupakan antara yang terbaik dekat sini juga. Bukan terbaik dekat sini lah. Dia merupakan owner lah sini . Owner untuk Alung Burger. Kenapa Alung Burger? Selangah ke? Acu? Nama saya Alung, anak yang tua. Oh, Alung macam saya lah Alung. Alung. Yeah. Okay, so, kita pasal abang telah menggunakan dipanggil sebagai mayonis. Selain mayonis, ada menggunakan cheesy ke lain ke daripada lettuce? Ada cheese. Cheese, cheese. So, dah berapa tahun dah? Lama, dekat 15 tahun ni ke. 15 tahun anda menggunakan lady choice? Ya. Antara perbezaan antara lady choice dengan lady choice? Ini ada masam, ada manis. Lemak lah senang cerita. Lemak lah kan. Pastinya lemak tu yang terbaiknya. Kabarnya ini adalah satu kedai turun-temurun. Ya. Yang datang daripada bapak saya, mak saya semua dulu memang meniaga burger. Oh, lama ni. Jadi macam mana agaknya you rasa perniagaan burger ni adakah itu satu macam boleh cari makan lah? Ke ataupun sekadar kalau kena kerja lain ada meniaga side income pun? Sebenarnya benda ni saya buat part time saja. Buat part time lah. Part time malam. Kalau siang kerja apa? Siang saya storekeeper. Malam ni mana malam buat ni lah. Katanya ada beberapa lagi gerai cawangan dekat sebelah kan? Tak tahu, yang tahu saya sini ada dua. Tak, you punya sendiri? Saya punya ada dua. Satu di Tasik Biru. Satu sini. Sama juga dia punya macam ni jugalah. Sama juga. Ready juga. Baiklah, apa pun yang terbaiknya. Tengok kat belakang, ada sesuatu benda yang terjadi. Sam. Alright, kita nak bersama dengan antara penggemar burger yang selalu berada kat sini, siap dating kat sini, siap sudah kahwin pun kat sini juga. Bersama dengan Is. So Is, kita kan macam mana agaknya selalu berada dekat kedai burger ni. So you rasa apa bezanya kedai burger ni dengan kedai-kedai burger lain? Okay, burger kat sini memang sedap lah. Saya daripada mula, daripada dulu lagi dah 13 tahun saya berada kat sini. 13 tahun ni? Saya rasa memang burger kat sini orang terbaik lah. Paling baik lah eh? Paling terbaik. Sebab apa dia baik? Pasal mungkin dia pakai Lady Choice. Ya, yeah, terbaik. I rasa macam sedap lah dia punya. I rasa macam sedap tu ke sedap? Memang sedap. Memang sedap. Sebab dia punya layer tu memang padu lah. Padu lah eh. Sebab dia gunakan Lady Choice dia terbaiknya. Sebab Lady Choice ni berapa antara 9 daripada 9 ke 10 tu semua mengemarinya, termasuklah peniaga-peniaga, penggemar-penggemar burger dan pekerja kerja. Sebab Lady Choice sekarang keluar cheesy baru ni. Jadi kepada anda semua, korang nak dapatkan kat kedai Alung Burger dekat Jalan Kuang ni, anda boleh berhenti seketika kat sini kerana apa? Bermacam-macam orang kata makanan yang terbaik semua dekat sini. RM398 kita berikan kepada Abang Nizam untuk digunakan untuk memasak lah ya. Jadi Abang Nizam sekali lagi terima kasih banyak kepada Lady Choice.